Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ramadan. Hari ini kita akan melihat bagaimana adakah voucher di akun Gojek kita. Oke, kita mulai. Pertama, di sini saya menggunakan Samsung, handphone Samsung, dan ini adalah halaman utamanya. Jadi langkah pertama adalah kita klik aplikasi, ya. Lalu kita cari Gojek, kita klik. Ini adalah tampilan Gojek. Ini ada GoRide, GoFood, GoBills, GoPulsa, GoMart, GoSend, GoCar dan lainnya. Yang perlu kita perhatikan adalah kita lihat di pojok kanan itu ada tanda piala, ada tulisan 166 poin. Lalu kita klik, ya, akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah akun Gojek kita penumpang mendapat hadiah voucher dari PT GI. Oke, selanjutnya kita klik sudut kanan lagi, itu ada gambar mahkota dan tanda tiket. Yang kita lakukan adalah mengklik tanda tiket. Ya, kita mulai klik. Akan muncul. Nah, di sini terlihat ada voucher GOCAR. Ini ada gratis naik GOCAR senilai 7.000. Ya, ini ada masa berlakunya juga. Berlaku sampai 15 September. Ini ada berapa voucher? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya udah gunakan 2, berarti totalnya ada 10. Jadi kita ada kesempatan untuk 10 kali naik GoCar dengan potongan voucher Rp7.000. Cara menggunakannya adalah dengan cara langsung aja klik pakai. Ya, klik pakai, akan muncul menu seperti ini. Seperti biasa, mau kemana hari ini, kita ketik tujuannya, misalnya Mall SKA, ya. Lalu jemputannya kutilang satu, kalau tidak ada tambahan langsung aja set jemput. Ya, di sini akan muncul harganya, ya. Seharusnya uang yang akan kita bayarkan adalah Rp28.000, karena ada voucher Rp7.000, maka kita akan membayarnya Rp21.000 jika tunai. Karena saldo GoPay saya tidak ada, cuma Rp1.000, maka saya menggunakan tunai. Karena kalau misalnya gunakan GoPay, kita cukup membayarnya Rp17.000. Jadi sangat terlalu hemat, ya, sangat hemat. Kalau kita tunai, bayarnya Rp28.000, karena ada voucher Rp7.000, kita bayar Rp21.000. Dan jika kita menggunakan GoPay, kita dapat pengurang harga lagi, yaitu Rp17.000. Ya, kalau sudah seperti ini, kita tinggal langsung tekan pesan GoCar, maka aplikasi akan mencari drivernya. Ya, sampai di sini dulu. Jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah atau langsung melihat handphonenya apakah mendapatkan bonus dari GoCar. Oke, itu sekian dulu untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.